Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu kita kali ini dalam siri video Bicara Agro. Untuk kali ini saya nak tunjuk berapa banyak kuantiti makanan ikan yang perlu kita bagi pada ikan talipia. Okay, secara umumnya pemberian makanan kepada ikan talipia ni, kalau ikut anda baca dalam bacaan ataupun sebagainya, mengikut berat ikan, berat dia. Tapi sebenarnya macam mana kita nak timbang? Kalau tangki kecil macam ni bolehlah kita timbang, tapi kalau kolam besar terpaksa kita tangkap lah ikan tu dan kita timbang. Cuma di peringkat awal memanglah kita tak tahu berapa berat dia. Cuma bila anda dah biasa buat, anda dah tahulah. Okey, untuk tip saya, kali ini saya buat secara tip menggunakan tangan lah. Pemberian tangan. Maksudnya secara pemerhatian, kita beri dulu sikit-sikit. Jangan beri terlalu banyak. Kalau ikut pembacaan biasa, anda akan jumpa nanti orang kata berat ikan ni 3 hingga 5%. Contoh, kalau ikan tu 100 gram, kali dengan 3% ataupun 5%. 5% adalah untuk anak ikan. Permulaan lah, kena bagi banyak. Bila semakin besar, umur 3 bulan ke atas, berilah kepada 3%. Jadi, untuk saya, saya terus bagi mengikut pematian. Katakan mula-mula saya bagi sikit sampai segenggam. Kalau dah habis, saya tambah lagi. Habis tambah lagi, akhirnya saya dapat kuantiti. Berapa sebenarnya kadar yang ikan saya perlu makan. Sekarang ikan umur 3 bulan. Jadi sepatutnya saya menggunakan sekarang adalah pellet grower. 3 bulan lah. Peringkat awal, umur kita baru beli sehingga kita baru beli pun kita tengok umur. Tengok saiz lah. Kalau saiz 1 hingga 2 inci, kita bagi sekadar starter dalam 5% daripada berat ikan. Sikit sebenarnya. Umur meningkat naik, kita tambah dan tambah. Bagaimana cara nak tambah? Pertama, berat ikan. Yang kedua, pematian. Maksudnya kita bagi dulu pada keadaan permulaan. Kalau dia habis makan, kita tambah sikit lagi. Habis makan, kita tambah sikit lagi. Sehinggalah kita nampak ikan tu dah kenyang, dia tak nak makan dan akan ada lebihan yang terapung di sekitar permukaan air. Okey, kita cuba bagi. Sebab ikan saya ni, hari ni dia makan kangkung. Jadi mungkin dia kenyang lah. Cuma saya bagi sedikit-sedikit. Cuma kita rapat ni, mungkin agak malu lah. Bagi dulu sikit. Tengok keadaan dia. Mungkin keadaan dia dah kenyang. Dah kenyang. Tambah sikit lagi. Tengok, masih ada ikan yang cuba nak makan. Mungkin saya dekat sangat, jadi dia agak malu. Okey, kita tengok keadaan macam ni. Keadaan ada makanan terapung. Okey, anggaplah saya dah bagi 2-3 genggam. Dan akhirnya kita tengok pada genggam terakhir tu, ikan dah nampak macam kenyang, dia tak nak makan lagi. Dia berada di bawah, jika dah berenang-renang, dia tak nak makan. Itu menjadi penanda, itu dah akhir lah. Akhir. Dan kita tengok, kita tunggu selama 10 minit. Selama 10 minit, sekiranya makanan ikan yang berada di atas permukaan air ni masih ada, kita tangguk dan kita buang. Itu dia punya tip. Saya menggunakan genggaman. Lepas tu tengok permukaan air. Kalau lebih 10 minit, makanan yang ada, kita tangguk buang. Kalau kita tunggu makanan yang ada dalam tangki kita, akan menyebabkan sistem kita ni akan berubah warna, mengikut warna dedak lah. Jadi sebab tu, antara faktor keruh tu sebenarnya adalah warna dedak. Lebihan daripada makanan yang tak dimakan, dia hancur dan akhirnya warna tu berkitar dalam sistem tangki kita. Simple. Macam mana cara nak bagi makan? Yang pertama, mengikut berat ikan. Yang kedua, kita bagi sikit-sikit, kita tengok, kita perhati dan akhirnya kita tahu berapa kuantiti yang kita akan bagi sebenarnya. Kalau boleh, kalau anda tak nak guna genggaman tangan, gunalah bekas. Sukat sikit-sikit, masuk sikit-sikit, akhirnya kita tahu berapa bekas sepatutnya untuk makanan yang perlu kita bagi kepada jumlah ikan yang ada dalam sesuatu tangki.
Dan tangki ni lebih kurang satu ekor ikan. Jadi kita tahulah berapa banyak yang diperlukan untuk cuma ada starter ataupun grower. Sekarang ni saya pakai grower bersaiz besar 4 untuk ikan saya di tangki. Ada es yang set ini lah. Okey, saya bagi sikit-sikit. Yang ini untuk tangki ini, ikan ini dah hampir berusia setahun-setahun lebih. Dan dah seekor tu dah mencapai umur 2 tahun. Jadi yang ini saya letak lebih kurang dalam 70 ekor. Sebagai induk untuk buat sistem yang RAS disambung dengan aquaponik. Yang ini sebagai induk saya lah. Saya bagi lagi, saya tengok berapa banyak dia akan makan. Dan kita tengok kekerapan dia makan. Maksudnya sekarang ni masih lagi dia makan. Ikan masih makan. Kita tambah sikit lagi. Dah berapa kali? Lebih kurang 3-4 kali. Sekali ni saya masukkan banyak ni. Supaya saya nak tahu berapa banyak saya akan masuk. Dan saya tahulah berapa genggam sebenarnya. Okay. Sikit demi sedikit. Ini kiraan senanglah untuk pemberian ikan makan. Lama-lama nanti anda dah mahir, anda dah tahulah berapa sebenarnya kuantiti yang sebenar untuk setiap set RAS anda. Berat ikan dia makan. Kalau ada lebihan mesti menunjukkan bahawa sekarang ni dia masih aktif makan. Dia nak makan lagi. Tengok. Walaupun ada terampai. Yang ini untuk hari ni pun saya dah bagi makan kangkung tadi. Jadi mungkin dia akan kurang makan. Bila dia dah makan, dia akan turun ke bawah. Anda perhati ya. Berarti macam yang saya beritahu. Kita tengok dedak ni 10 minit. Kalau tak habis, tangguh. Tapi biasanya kita akan bagi kuantiti yang mencukupi lah. Jangan lebih. Okay, kita akan ketemu lagi dalam siri-siri bicara agro untuk sistem tanakan tanaman dan juga aquaculture. Semoga ia bermanfaat kepada anda. Jumpa lagi.